Gila, panas banget Bali guys. Oke, what's up? Aku udah lama kali gak nge-vlog nih. Berapa hari aku gak update? Udah 4 harian. Jadi hari ini tuh rencananya, sekarang hari Jumat, aku buka masker. Kenapa aku pakai masker? Karena aku rawan banget sama penyakit yang lagi viral hari ini, belakangan ini. Jadi hari ini kita bakalan persiapan untuk barbeque nanti malam. Nanti sore deh, bukan malam. Kalau malam gelap banget, gak bakal bagus. Kita barbeque nanti area sini aja depan, karena kita punya space buat yang luas buat barbeque. Ini first time-nya barbeque di rumah baru sama anak-anak. Semoga aja nanti kompak semuanya datang. Kita beli peralatannya dulu. Aku udah beli ayam sih di dalam, tinggal beli bumbu-bumbu sama tempat barbeque-nya. Yuk kita langsung ke sana. Semoga ada, karena aku nggak booking sebelumnya. Sebelumnya aku belum booking. Aku mau cari tempat barbeque nanti. Iya, yang gede. Kalau bisa dua. Iya, yang kemarin itu di mana? Oh iya, yang itu dah, bener, itu aja. Biasanya aku kalau camping, dimanapun aku camping, selalu sewa di sini. Tempatnya keren, lengkap banget pokoknya guys. Jadi, ini aku mau sewa tempat barbeque doang. Mungkin kita bakalan panggang jagung. Jagung, ayam, sosis. Ya, kayak kita camping kemarin di Buyan sama di Batur lah. Tapi ini bedanya depan rumah, karena males keluar karena hujan kalau di Bandung kan keren. Nah ya kayak gitu. Ini bisa buat jagung gak sih? Wes, kantui far. Oke, jadi tadi kata Puspa, ayam yang kemarin kita beli itu kurang. Nah, sebenarnya kita beli itu kan 5 kilo. Jadi 3 kilo itu buat ayamnya si Bubu sama Pizza, 2 kilo buat kita magang. Terus aku mikir, kan kita magangnya hari ini. Jadi kalau ayamnya si Bubu sama Pizza ya kita sediakan untuk hari ini aja. Kita bisa buat panggang ayam yang punya si Bubu sama si Pizza. Itu udah dapat kira-kira, ya udah 4 kilo udah cukup lah. Terus hari ini kita langsung ke Pasar Badung karena masih ada beli jagung, beli arang, sama beli bumbu-bumbunya. Kayaknya bumbu barbeque ya, cuma kotak kan gitu. Iya, saus barbeque yang kotak kan gitu ya. Sama bumbu jagung. Bumbu jagung yang kayak kemarin itu apa sih? Apa gitu? Mayones. Iya, kayak mayones ya, kayak mayones. Iya benar. Kayak mayones. Pokoknya intinya barbeque-an jagung sama ayam sama sosis. Jangan lupa sosis. Aku udah suruh sih. Terakhir kita kayak gini-gini udah lama kali, udah gak pernah lagi. Maka aku coba bikin. Yeah. Yang nyok nangis terakhir tuh yang nyok nangis. Nangis di mana? Yang terakhiran kan yang dulu anjir katanya. Nangis dia tiba-tiba nangis. Inget nggak? Yang dulu yang tiba-tiba nangis. Oh iya. Oke, kenapa nangis? Enggak katanya anjir kata nanti kita udah gede masih bisa-bisa nggak gini. Oh iya iya bener guys. Iya iya kalian nggak tahu nyok tuh nangis pas kita camping. Kalau asalnya di Batur kah? Batur kan ya, dia tuh nyok tuh nangis gara-gara dia ngedit video kita itu kayak ngeresep gitu loh, kapan sih kita bisa kumpul kayak gini lagi kalau udah tua kayak gitu sih. Ya sekarang kita ulang kejadian itu, kita mangga-mangga kita kumpul-kumpul lagi sampai ketemu di pasar. Oke, 10 ayam, 10 jagung ya, tiganya berapa? Ya. Dipotongin. Ya gitu aja. Akhirnya kita dapat ayam. Lah kita muter-muter. Jadi kita nggak pakai ayamnya si Bubu. Terus jagung juga dapat. Tinggal kita beli arang. Kayaknya arang di depan. Selalu mendoakanmu dalam sepi dan aku yang selalu setia ada juga hari. Tetap akan berujung malam dan berujung pergi. Tetap utuh karena janji sayang kan selalu ku beri. Bahkan jika kau ingkari cinta sampai di sini setia. Maafkan ku sudahi karena terlalu cinta. Kita arang udah dapat, jagung sudah, ayam juga sudah. Tahu gak guys? Jadi berat banget anjir. Bodohnya si Jafar itu, padahal tadi aku sudah bilang, Far, kamu maju dikit, ntar parkirnya kiri jalan. Aku bilang parkir di sini kan, daerah sini. Terus dia malah muter dong, saking goblok. Padahal bentar doang anjir. Di sini ada tempat parkir loh.
Gila, mungkin gara-gara macet tadi mungkin Jafar panik. Jadi dia muter lagi habis itu nunggu kita di sini, jemput kita di sini. Aku nunggu mereka di sini. Epic banget sih Jafar, parah. Kita langsung cus langsung ke rumah. Kita beli bumbu. Kita mampir ke Indomaret. Kita beli bumbu. Nah, itu apalagi ya kira-kira? Kurang enggak? Arang muda, ayam muda, apalagi dong? Bumbu banyak sih. Tutup sate juga udah. Tinggal cus di Indomaret. Tunggu Jafar deh, lama kali dia. Yuk. Buka. Hah? Sama aja. Anjir, mana kau tadi? Sini aja udah. Udah yuk. Yuk. Gimana cara buka belakang? Apa? Udah dibukain sama aku. Gimana caranya gak ada tombolnya? Apa? Iya, gak ada tombolnya itu. Harus pakai kunci. Anjing malah kebuka belakangnya. Nanti berhenti dulu. Dikira mau langsung masuk. Ngapain kau muter? Ah, kan capek lah, kejauhan banget. Ini lo parkir yang di kiri, aku bilang. Takut ada mobil barang masuk. Anjir, nanti dia aku parkir di sana biasanya parah anjir. Aku muter aja. Ini kok parkir sini nih, aku diderek nih. Di mana? Ini parkir depan. Diderek. Diderek nanti. Itu ada tulisannya, kalau enggak aku bayar duit. Duit lagi kosan aja bulan depan enggak akan kebayar. Pusing. YouTube. Anjir. Tikur anjing. Kita enggak dapat bumbunya. Tapi nanti coba Puspa suruh beli. Sebenarnya tadi ada yang sasetan gitu, tapi kayaknya enggak sesuai, nanti takutnya sama Puspa. Karena dia yang tahu bumbu ayamnya seperti apa, aku enggak tahu. Jadi, nanti supaya berumah aku suruh Puspa aja untuk beli tempat apa? Bumbunya ke toko sebelah. Kita langsung pulang. Ya. Kita lihat Puspa di dapur lagi ngapain ya? Sayang. Nah, ayamnya tuh enggak seseger ini. Ayam yang besar itu enggak seger. Berarti yang kemarin itu enggak seger. Enggak seger ayamnya. Kok bisa tahu? Warnanya. Mungkin gara-gara dia sehari di kulkas. Jadi warnanya berubah. Biasanya ayam seharian di kulkas berhari-hari tetap cuman warnanya. Gak mungkin perbedaannya kamu ngeliat ini sama ngeliat ini, jadi tau perbedaannya. Kalau kemarin mungkin iya, kita kan gak tahu. Yang penting gak apa-apa. Enggak, emang iya. Yang penting kan ayamnya udah direbus. Kok gak ngeripot? Ini mati kok sebenernya, tapi ya apa-apa kohong, mati gitu posisinya. Kan beli bumbu ya? Ya, aku gak tahu, takut salah ntar beli bumbunya. Iya. Jadi sebenarnya ada yang sasetan gitu kan, itu tulisannya Ronat Barbecue gitu loh. Saya nanti tuh minta uangnya. Ya ada di tas itu. Ya mau beli ya. Jadi ayam ini ayam yang sudah direbus. Tinggal kita nanti tusuk, abis itu langsung barbecue di depan. Cukup nggak sih tusuknya segitu? Kayaknya harus beli lagi. Kamu nggak mau sambil ditusuk aja di Intimart? Kamu ada Intimart tuh? Ada, tusuknya ada di sana. Terus jagung udah aku beli. Oh sosis. Sosis dia yang nadi aja. Ya, Intimart tadi. Yang sosis yang Semga. Bebas, yang besaran? Oh besar, black pepper tadi tuh variannya. Saya takut nggak pasti, nggak apa-apa. Yang kita makan sambil apa sih namanya yang nonton tuh bioskop tuh? Sosis ya, sosis kecil tapi tuh nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa deh. Itu sosis banyak ya. Kemarin nggak pakai sosis titilas soalnya. Oh sosis titilas, oh titilas ya. Udah, tinggal bumbu, habis itu langsung kita barbecue nanti malam. Sampai ketemu nanti malam, ah? Sampai aku pergi tadi, sampai sekarang kamu di dapur terus? Iya. Gak apa-apa banget, wanita tuh emang cocoknya di dapur guys. Bukan di salon. Kalau cewek di salon, pada jam khusus. Bukan setiap hari di salon. Iya, sebetulnya kan bulan sekali ke salon. Iya, kalau ada uang. Iya, kalau ada uang. Dah. Intinya sampai ketemu nanti malam, kita bakal berbeke sama anak-anak di depan. Siapa aja yang datang, kita welcome. Yang gak datang, kita ambil. Jangan lupa buat like, dan bye-bye! Bye! Bye. Bye.
cukup satu kata setia, percaya cinta kita.